Rahasia zikir ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Apapun itu amalan, kita usahakan agar ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan keikhlasan tersebut kita mendapat berkah dari Allah dan mendapat khasiat-khasiatnya seperti di bawah ini. Dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan dua asma Allah ini sebanyak 1000 kali dalam sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya seperti di bawah ini. Yang pertama, kaya raya dengan uang serta bijaksana. Dua, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Tiga, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan. 4. Mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kewibawaan. 5. Dijauhkan dari segala bala atau musibah. 6. Dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Ghazali ada berkata, barang siapa menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya dan juga luas rezekinya, yang kemudian menjadi kaya, maka hendaklah membaca dua asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tersebut 1000 kali setiap hari. Barang siapa ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghisu, wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Dari Imam Ghazali. Waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu isya. Saat berdoa juga kita bisa bertawassul dengan membaca ya Hayyu ya Qayyum terlebih dahulu baru membaca doa. Insya Allah kesempatan untuk cepat terkabul semakin besar. Amalkan zikir di atas dan manfaatkan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ketika kita memanjatkan doa. Semoga Allah mengabulkan setiap doa kita.